Ya, tahun ini Persikabo harus berlaga di Liga 2 karena terdegradasi di Liga 1 kompetisi kemarin 2-3-2-4. Persiapan juga boleh dikatakan minim, kami hanya 2 minggu, itu pun melalui seleksi karena pemain yang lama tidak ada satupun yang mau bertahan, semuanya pergi. Terpaksa kita menjaring pemain untuk kompetisi tahun ini dengan seleksi. Dan persiapan pun dibandingkan dengan tim lain cukup minim, tapi insya Allah kami siap atau tidak siap, kami harus katakan siap, harus siap dengan situasi dan kondisi apapun. Dan kami sudah memulai pertandingan kemarin di Pekanbaru, hasilnya di luar ekspektasi, kalah, tapi dari sisi permainan memiliki sebuah harapan dengan pemain-pemain muda mayoritas baru bergabung. Tapi insya Allah seiring dengan waktu kami akan membaik dan mudah-mudahan dalam pertandingan kandang nanti tanggal 15 hari Minggu kami bertekad untuk meraih 3 poin. Kalau dari target klub atau target coach Janu sendiri untuk musim ini seperti apa, coach? Sejalan apa yang diarahkan oleh manajemen dan target saya pribadi juga dengan materi yang kita miliki dan persiapan, realistis saja kita ingin bertahan di tahun ini, bertahan di Liga 2. Tapi kalau ada peluang, kenapa tidak? Kita optimalkan. Lu coach, dari banyaknya pemain baru juga cukup menonjol itu adalah makan Konate. Apa sih alasan dari Persikabo sendiri mendatang makan Konate? Dan bagaimana coach melihat makan Konate untuk Persikabo musim ini? Ya, makan Konate adalah pemain yang cukup lama dengan saya. Ketika masa jayanya dia, masa kemasan dia, dengan dia bersama Persib hampir 4 tahun bersama saya. Dan meraih prestasi yang cukup luar biasa, 2 kali juara, 1 Liga dan 1 Piala Presiden. Kemudian alasan itulah, saya sudah lama bersama dia, dia punya kemampuan, walaupun mungkin sesuai dengan umur yang bertambah, kemampuannya tidak sehebat dulu, tapi saya yakin untuk kali ini Konate belum hilang segalanya, masih memiliki kemampuan yang bisa membantu Persikabo. Alasan itu kenapa kebetulan makannya sendiri, koretanya sendiri sangat ingin lagi bergabung dengan saya. Jadi alasan itu kami Persikabo merekrut Konate makan. Lalu tadi untuk persiapan jelang lawan Persiraja, harapan dan juga target apa coach yang mau dicapai, 3 poin atau bagaimana? Ya, sesuai dengan tadi yang saya sampaikan adalah setelah gagal meraih poin di Pekanbaru, sekarang saatnya main kandang. Tidak boleh atau tidak ada pilihan lain, kami ingin mengejar 3 poin dan kelihatannya pemain sudah siap untuk itu, akan kerja keras dan dibarengi dengan confident, kepercayaan diri yang meningkat. Coach, itu kan selain makan Konate, Lelis juga sudah lumayan lama di Indonesia, kemudian Sadat juga musim kemarin di Indonesia juga. Seberapa optimis sih coach terhadap ketiga pemain asing ini, apakah memang bisa jadi tumpuan? Ya, sangat-sangat berharap kepada 3 pemain ini bisa membantu tim untuk meraih prestasi lebih baik. Karena tadi mayoritas pemain kami pemain muda, perlu bimbingan dari pemain-pemain senior. Dan kebetulan 3-3-nya pemain asing yang kami miliki adalah pemain yang sudah pernah bermain atau tahun-tahun sebelumnya bermain di Liga Indonesia. Jadi harapannya tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan Persikabo. Sekali lagi, kalau harapannya mereka bisa membimbing, bisa membantu kinerja tim sehingga bisa meraih prestasi yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.